angkutan lain juga kita akan sentuh agar ada pengetatan protokol kesehatan sehingga nanti perusahaan juga bisa berjalan produksinya, tidak di lockdown begitu. Saja sebagai penutup barangkali, karena kita kemarin mendapatkan bantuan dari Pak Budi dari PT Motiguna Elektro sebanyak 100 paket dan sudah kita terima kemarin malam. Diserang saya juga kaget, Pak, ternyata hari itu juga begitu. Yep. Penyemprotan disinfektan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga menambah keyakinan pada kami seluruh karyawannya merasa lebih tenang dan lebih aman bekerja. Demikian juga kami harapkan dengan adanya langkah-langkah penyemprotan disinfektan ini bisa semakin mencegah merebaknya wabah COVID-19. Demikian. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Willy selaku pimpinan mewakili dari PT Telco Multiguna Elektro. Pada siang hari ini, Pemdes berikut dengan Satuan Tugas Khusus COVID-19 Desa Gunung Putri mengadakan penyemprotan untuk area di sekitar perusahaan. Kami juga berharap kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Gunung Putri untuk berkoordinasi terus dengan Pemdes berkaitan dengan kedaruratan COVID-19 untuk Jawa dan Bali, wabil khususnya di Desa Gunung Putri, sehingga nanti langkah-langkah kita untuk membackup apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik, dan sampai tanggal 20 nanti mudah-mudahan upaya ikhtiar maksimal kita bisa berbuah hasil untuk menekan dan menghilangkan COVID-19 di area Gunung Putri khususnya. Demikian, terima kasih.